الذين سفر الناس الناس أهل الكرام أصلا شونهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف صلى الله عليه وسلم الرحمن الرحيم. ولا تثبتوا قدم الإسلام إلا على زهر التسليم والاستسلام. Dan tiada tetap tapak kaki Islam melainkan atas belakang mengaku dan menurut. Kalau Islam diibaratkan satu lembaga manusia, maka dia tak akan tetap kedudukan sesuatu melainkan atas zahri taslim, atas belakang mengaku. Mana taslim? Penyerahan bahasa. Aslama yuslimu islaman, islam mana taslim, menyerahkan apa saja yang didatangkan oleh Allah dan Rasul. Wal istislam, dan mengaku dan menurut. Mana kita mengaku dan menuruti, itulah dipanggil condition bagi Islam. Untuk memberikan tapak yang kuat kepada Islam ialah kita mengaku dan seterusnya menuruti. Ha. Kalau dia tak mengaku, dia bukan Islam. Dia ada kufur dengan Allah SWT. Syarah dia. Kupasan dia artinya tiada berkekalan Islam mereka yang tiada suka ia akan segala nas Quran dan nas daripada hadis Nabi SAW. Bawa ni Quran hadis, kata apa nanas, apa hadis hadis. Cakap itu murtad, jawab dia, keluar bergama. Man jahada ayat min Quran, faqad halla darbu unukih. Siapa yang menolak satu ayat daripada Quran, maka halal pancung tengkuk dia. Apa maksud dia pancung tu? Hadis Nabi. Aikinai tu na'ani riddah, mana orang tu sudah murtad, keluar bergama. Kau satu ayat, ya, kau dia mempermainkan Quran lagi. Dan tiada mengaku ia dengan keduanya. Dia tidak mengaku dengan Quran dan hadis. Ada pula mengakukan Quran tabi turun tu, Syiah cerita macam-macam dan ada lagi yang belum turun macam-macam. Seperti membelakangkan dia akan keduanya dengan fikiran. Ya, dia rasa fikiran dia lebih hebat daripada ayat Quran. Nauzubillah. Ini orang telah keluar daripada agama, tersesat jauh dia. Dia fakir, hina dengan Tuhan, tiba-tiba dia menganggap dia lebih hebat. Ya, ini jenis insan yang telah tersasar jauh dalam kesesatan.
dan telah menceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam daripada Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahawasanya berkata ia daripada Allah Subhanahu Taala menyuruh dan daripada Rasul SAW menyampaikan dan atas kita menerima dan mengaku. Itu susunan dia. Allah Ta'ala membuat arahan, suruhan, sama suruhan bentuk pelaksanaan atau suruh dalam bentuk menegah, laksanakan benda yang wajib dan tegah di benda yang diharamkan. Dan daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menyampai. Rasul tidak mereka hukum, Rasul hanyalah menyampaikan risalah daripada Allah SWT dengan sempurna. Dan atas kita pula wajib menerima dan mengaku. Itu susunan dia. Allah Ta'ala mengarah, Rasul bawa, kita terima. Bawa dia cantik. Dan bahawasanya akal serta dalil nakli, akal serta dalil nakli, dalil yang disedut daripada Quran dan hadis sahih, seperti orang yang taklid serta imam yang mujtahid. Dan akal kita mengetahui akan bahawasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maksum pada khabarnya daripada Allah Subhanahu Taala, tiada harus atasnya tersalah. Maka wajib atas kita menerima akan khabarnya alaihi wassalatu wassalam dan menjunjung akan perintahnya dengan ketiadaan melawan dengan fikiran kita. Wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Itu satu otoriti besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wama atakumur rasul, apa saja yang didatangkan oleh Rasul, maka fakhudhu, wajib bagi kamu mengambilnya, menerima, yakin dengan hati dan melaksanakan tuntutan dia. Maka bermula perkataan pengarang rahimallahu ta'ala, tiada tetap tapak kaki hingga kesudahan itu. La tasbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislami. Tidak tetap akan tapak kaki Islam melainkan di atas pendirian belakang penyerahan diri. Ibaratkan kazhar. Jadi seorang takkan tetap bila belakang dia cantik, tapi kalau belakang dia sakit bengkok, mungkin pendirian tak tetap. Dan istislam, penyerahan, maka situ merupakan sabit, mana tetap pendirian seseorang tidak berganjak, tidak bergonggah. Pendirian Islam seorang bila dia ada taslim dan istislam. Itu maksud. Ini daripada bagi isti'arah makniyah. Terkenal di ilmu balaghah, dia dipanggil isti'arah makniyah. Kerana tapak kaki ya yang dilihat dengan panca indera tiada tetap ia melainkan atas belakang sesuatu. Ya, tapak kaki kita dia tetap duduk di atas pendirian yang cantik. Tapi ke pendirian yang tak kukuh, tapak kaki pun boleh, boleh sengit dan boleh terbalik. Begitulah Islam seorang. Kalau sekiranya dia tidak ada penyerahan kepada Allah Ta'ala, dan saya rosak pendirian iman dia dan akidah. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, faman ra'a faman rama ilma ma khutira anhu ilmuh walam yakna bitaslimi fahmuh hajabahu mura hajabahu maramuhu an khalisit tauhid wa safil ma'rifah wa sahihil iman. Maka barang siapa menuntut akan mengetahui barang yang ditegah daripadanya. Siapa-siapa menuntut mengetahui
masuk membahas barang yang ditegah daripadanya, mengetahui dan tiada suka oleh fahamnya. Dengan mengaku, nasai mendinding akan dia oleh yang dituntutnya daripada tauhid yang bersih dan makrifat yang jernih dan iman yang betul. Syarah dia bermula, ini perkataan menetapkan akan perkataan yang pertama dan menambah menakutkan daripada berkata-kata pada usuluddin, bahkan pada yang lainnya, dengan ketiadaan pengetahuan. Sebab cedera dalam ilmu fiqah besar, menyebabkan ibadat dia tidak diterima dan wajib diqabak. Tapi kalau cedera dalam usuluddin, menyebabkan imannya batal, itu lagi besar. Sebab masalah akidah ialah masalah pegangan tauhid kita dengan Allah SWT. Firman Allah Ta'ala, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, dan jangan engkau ikut akan barang yang tiada ada bagi engkau pengetahuan dengannya. Mana kita tidak boleh mengikut, menuruti benda yang kita tidak memahami. Bahkan kepahaman yang disuruh kita berpegang pun tidak akan jelas kalau tidak dia memahami. Jadi memahami akan maksud kendak-kendak Al-Quran dan hadis sahih Nabi SAW adalah benda yang sangat penting. Ya, dan yang memahami dia adalah orang yang berkeahlian di kalangan ulama-ulama yang muktabar. Maka bagi kita mengikut mereka-mereka yang rasikh dalam ilmunya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilm. Dan setengah daripada manusia, mereka yang membantahi ia pada sifat Allah Ta'ala dengan ketiadaan pengetahuan. Ya, jadi mereka mensifatkan Tuhan dengan berbagai-bagai sifat yang tidak elok, berbagai sifat yang tidak sayangnya bagi Tuhan, sebab mereka tidak mengenali Tuhan. Bahkan makna ketuhanan pun mereka tidak memahaminya. Maka mereka sifatkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak, sehingga mereka menjadi orang yang katakan kafir mujassimah, yang mentajsimkan Tuhan, dan orang-orang yang mengkufurkan Tuhan dengan jalan tashabbuh, iaitu menyerupakan khalik dengan makhluk, yang qadim dengan yang hadis. Maka di sini dia kata tuan pengarang, siapa menuntut ia akan mengetahui barang yang ditegah daripadanya mengetahui. Contoh dalam hadis Rasulullah menyatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zati. Berfikirlah kamu tentang kejadian Allah Ta'ala, yakni segala kejadian-kejadian yang dapat dilihat, yang tak dapat dilihat, darat, laut, maknanya masiwallah, selain daripada Allah SWT. Kamu fikir, tujuan dia apa? Listidlal, untuk mengambil dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, membina tapak akidah. Itu disuruh oleh syarak. Wala tafakkaru fi zati, tapi dilarang jangan masuk dalam membahas kunhi zat. Hakikatul zat itu tidak dibenar oleh syarak. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Tiba-tiba seorang pergi masuk, dibahas. Akhirnya last sekali dia pun terbabas. Benda yang bila dilarang masuk, dia masuk, dia akan boleh dua perkara. Pertama, tidak dapat. Yang kedua, jadi sesat. Ya, akhirnya mengaku Tuhan pun macam-macam. Sebab akal manusia, ada benda dia boleh fikir, dan banyak di sana mereka benda yang tidak mampu dia nak idrak, nak tangkap. Maka dia perlu kepada panduan, panduan syarak. Ya, panduan daripada syarak mengatur. Itu daripada Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Lepas tu ilmu usuluddin, kalau kita lihat dalam kitab-kitab, dia sebut mengaji, belajar, mengambil kepahaman ilmu usuluddin adalah perkara yang awal-awal wajib supaya dikenal siapa Tuhannya. Dan satu lagi wajib, dia kena mencari guru yang mengajarnya supaya jelas dan terang memahaminya. Kalau sekiranya guru tu faham, tapi guru dalam mengolah sampai anak murid bersimpul kepala dia,
Ya, kita terang-terang boleh kata tak nampak, terang-terang tak faham. Jangan dia terang, Allah alam. Ha? Maka wajib bagi murid itu berhenti dan mencari guru yang lain. Ya, sebab cedera dalam usuludian, cedera yang membabitkan akidah. Bagi bahaya. Ha, sebab mana kalau dia mengaji usuludian, dia mengaji betul kepada orang yang memahami. Satu, kemudian kedua, penerangan dia, dia boleh faham. Kalau dia faham, tapi dia terang ke orang, orang pening. Pun jadi hal juga. Ya. Ada satu guru, dia mengajar kitab yang sama, satu guru dengan satu guru yang lain. Ya, bila seorang tu mengaji satu guru, ya, sampai kitab tu dinamakan dengan kitab belayau. Tu belayau. Bila tu guru baca nak murid belayau, semua tak faham. Ya, semua tak faham. Ni banyak tidur pada punya faham tak apa dia bahas, wallahu alam. Kitab yang sama dibawa satu guru yang lain. Guru lain bahas, oh, mudah je, terang je, macam tu lah. Ya, segi idah, menyampaikan dia tak sama. Ya, kadang orang tu dia faham tu betul sama-sama, tapi dalam mengolah, kadang-kadang dia olah, dia orang tak boleh tangkap. Maka jangan terus kena cari guru lain. Tuan-tuan kalau tengok tak boleh faham, kita berhenti. Cari guru lain. Sebab usuluddin adalah perkara yang membabitkan perbahasan zat wal sifat wal af'alullah ta'ala. Ya, bukan sekadar hukum pun dah berat, apatah lagi tentang diri zat Allah SWT. Sampai di bahasa silap faham, dia faham sendiri pun ada. Ya, ar-rahmanu alal arsy istawa, Tuhan ni bernama Rahman tu dua ta'ala. Dua ni dua ta'ala tu, dua ta'ala itu, ha, duduk awak ambil jawapan. Ya, mana kata laisa kamisli syai, itu ayat Quran. Ya, ha, jadi mana ayat yang mujmal, mana ayat mubayyin. Ha, jadi masalah dia tak faham menyebabkan, ya, mentasyabuhkan, menyerupakan makhluk dengan Tuhan, itu satu kesilapan yang amat bahaya. Ha. Fayatazabzabu bainal kufri wal imani was tasdik wat takzib wal ikrar wal inkar muaswisan taihan syakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziban. Ini pesan duduk tengah macam-macam tu sekarang bawaan. Maka taradud, apa dia taradud? Antara kufur dan iman. Sebab hakikatul ma'rifah dia ada tiga susunan. Ada dia kena ainul ma'rifah ialah al-jazmu, satu. Yang kedua mutabik lil haq, dua. Yang ketiga andalilin. Ini ma'rifat zahiratan al-syar'iyatan, pada hukum syariat. Ada pun ma'rifat pada jalan hakikat ke perbahasan lain, dalam kitab yang kedua. Ini kitab pertama tauhid am, yang kedua tauhid khas. Ya, kitab tasawuf dia panggil tauhid khas. Jadi ma'rifat yang dimaksudkan ialah al-jazmu, yang pertama jazam dengan benda yang berkait dengan Allah Ta'ala. Zat, sifat Tuhan, dia kena jazam. Jadi tak, bila keluar jazam, syak, zan, waham. Ni kalau ada dalam akidah, maka akidahnya tidak sah. Akidahnya mardudah, ditolak oleh syarak. Ini bahaya. Ada pun ilmu fiqah di lain. Ilmu fiqah dibina ala zan ni. Apa makna fiqah? Ma'rifatul ahkami syariah allati tarifuha al-ijtihad. Mengenal akan hukum syariat yang jalan ialah ijtihad. Ijtihad diambil mana? Ijtihad diambil daripada mandat yang diberikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang berijtihad, maka betul dia boleh dua pahala, dan jika salah dia boleh satu pahala. Siapa dia? Ahlul ijtihad. Orang yang duduk dalam makam ijtihad. Ya, mujtahid mutlak macam Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tarab tu. Bukan orang kampung macam kita sekarang kan. Sekarang ahli ijtihad tidak lagi ada. Ijtihad mutlak dia tak ada. Walaupun pintu ijtihad tidak ditutup. Ya, pintu ijtihad tidak ditutup. Tapi orang yang berkelayakan dah tak ada. Contoh satu, Al-Imam Al-Suyuti, seorang ulama besar. Kalau kitab dia Al-Ashba wa Nazail, dalam Qawaidul Fiqhiyah,
di masa dia buat rujukan, buat master pakai kitab Kawaid Fiqhiyah, kitab tebal, mengarang tafsir hebat nandan. Dan dia cuba nak istiklal, dia nak mastarik, dia nak asing, dia nak buat mazhab sendiri, dia nak buat kaedah-kaedah sendiri, mazhab sendiri. Bila dibuat-buat kaedah ijtihad, kena kaedah Imam Syafi'i. Dibuat lagi, kena kaedah Imam Syafi'i. Dibuat kaedah fiqh, kena kaedah Imam Syafi'i. Akhirnya Allah Ta'ala antarkan peringatan kepada dia, iaitulah dia bermimpi. Ini warid dia dapat. Dia mimpi apa? Satu bangunan mahligai yang sangat cantik, bertiangkan dengan empat tiang. Dia fahamlah, mana empat mazhab tu cukup lah. Tak payahlah, dia pun undur balik, dia masuk balik mazhab Imam Syafi'i. Setara dia punya hebat, tuan-tuan. Ini lebay kampung, bawa apa dua tiga hadis, kadang bagi yang tak kena. Eh, saya tak pakai Imam Syafi'i, kita pakai hadis Nabi. Wah, macam dihandal now. Abi Imam Syafi'i tu pakai apa, tanya dia. Imam Syafi'i kata, iza sahal hadis bahwa mazhabi, wa iza ra'ayna sahibul bini yamshi alan ma'ma qabiltu. Apabila hadis tu hadis sahih, itulah mazhabku. Mana masa Imam Syafi'i dibina atas hadis sahih. Kalau aku tengok orang boleh berjalan atas air, konon dia macam karamat. Di perjalanan dia mukhalif li syar'i, bercalangan, bercanggah dengan syariat. Dalil Quran dan hadis, maqabil tu aku tendang, aku tak pakai kata Imam Syafi'i. Ya, itu maknanya kenyataan jelas bahawa mazhab kita berasaskan kepada benda yang terang, Quran dan hadis yang sahih. Tiba-tiba dia tak nak pakai Imam Syafi'i, macam dia ahli ijtihad. Itu bab fiqah. Bermakna fiqah dibina atas zanni. Ya, ijtihad tu mana zanni. Ya, aduh. Di hadis tuan-tuan ni, hadis kalau kita mengaji hadis, mentashihkan hadis dan mentadhaifkan hadis. Hazal hadis, hadisus sahih, hadisud dhaif. Sini pun mukhtalaf. Ya, mukhtalaf, mukhtalaf. Ada kekhilafan. Ada setengah muhaddisin meletakkan tahap hadis ini sahih. Ada setengah muhaddisin letakkan tahap hadis ini dhaif. Itu ada khilaf dengan pak kajian-kajian dia dan sebagainya. Ya, sebab tu jangan kita keras sangat dalam ni. Ada setengah puak wahabi keras, sahih tak? Tak sahih, tak sahih. Kadang sahih di sisi dia, tak sahih si orang. Kadang dia kata sahih, kadang dia kata tak sahih, padahal sahih di sisi yang lain. Sebab tu benda-benda yang ikhtilaf jangan dijadikan maudhu' perbahasan. Ya, kita tak boleh bahas benda-benda khilaf. Benda-benda tu dibuka. Ada pun dalam masalah usuluddin dia lain. Usuluddin ialah pembinaan akidah. Maka tidak boleh zan, tak boleh syak, tak boleh waham, tak boleh. Dia kena jazam. Tersebut ain ma'rifah atau intipati bagi ma'rifah ialah al-jazmu, satu jazam. Yang kedua, mutabik lil-haq, sejajar dengan perjalanan yang sebenar. Allahu ahad, Allah Ta'ala tunggal. Yakin kita, orang kerat kepala pun kita takkan berganjak, tetap kita berpegang dengan ketunggalan Tuhan. Sebab kalau Tuhan berbilang, maknanya batal makna ketuhanan. Itu panjang perbahasan ni. Dua, betul. Dalil Quran, Qul huwallahu ahad. Ada pun gulungan Kristian yang sesat. Ya, dia mengatakan, inna allaha salisus salasah. Bahawa Allah Ta'ala Tuhan, daripada tiga Tuhan, dia pegang, kemas, yakin Tuhan tu tiga, tapi tidak mutabik lil haq. Ya, tidak sejajar dengan yang sebenar daripada nas Quran. Maka ini bukan dipanggil ma'rifah, ini dipanggil jahilul murakab. Dipanggil jahil murakab, dia tak tahu yang dia tu tak tahu. Salah intikad. Ya, yang ketiga ni ialah ainul ma'rifah, ialah ad-dalil, berdasarkan kepada ayat-ayat Quran banyak. Tuhan kata apa? Fa'tabiru ya ulil albab. Ya, dalam hadis tadi apa? Tafakkaru, berfikirlah kamu. Maknanya disuruh kita berfikir, kita menggunakan hujah dalil akli adalah arahan dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna makrifat dibina tiga. Bila kata makrifat, mesti dia jazam. Yang kedua, mesti dia apa? Mutabik, mensejajar dengan Quran dan hadis. Dia tak boleh lari. Tepat. Ya. Yang ketiganya andalilin, dia kena ada dalil. Ya, sebab kalau tidak ada dalil, man qallada fi tauhidi imanuhu lam yaqlu min tardidi. Ya, dalam kitab Matan Jauharah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani, dia kata man qallada fi tauhid, siapa yang bertaklid pada tauhid, dia tidak ada hujah nas yang terang daripada Quran atau hadis atau akliyah, maka imanuhu lam yaqlu min tardidi, maka keimanan dia tak sunyi daripada bergoyang. Itu dia kata apa? Yatazabzabu.
ya maknanya taradud. Ha, begitu. Itu bahaya. Sebab tu dalam akidah, yang pertama sekali kita kena apa? Al-jazmu, jazam yang kukuh. Jadi sini sebut, maka taradud ia antara kufur dan iman, dan membenarkan dan mendustakan. Nak betul tidak? Ya tidak. Aduh. Dan mengaku atau ingkar. Ya, dia mengaku ya ataupun tidak. Was-was. Sama tu adik-adik dekat-dekat. Ya tidak, ya tidak. Ya. Ha. Dia lagi sesat, lagi syak. Tiada beriman yang membenarkan. Dan tiada ingkar mendustakan. Tiada iman ya yang membenarkan. La mu'minan musaddikan. Mana dia bukan mukmin yang musaddik. Siapa dia? Orang yang ada was-was, orang yang ada apa? Ingkar, syak dengan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula dia la wala jahidan mukazziban. Dan dia jangan jadi orang yang jahid, mana apa jahid yang ingkar. Mukazziban mana yang mendustakan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan rasul, dan juga begitulah hukum-hukum syariat. Syarah dia bermula ini kelakuan yang mensifatkan akan dia oleh musannif, oleh tuan pengarang rahimallahu taala, iaitu kelakuan mereka yang berpaling dari Al-Quran dan hadis dan mentakwil ia akan nas keduanya dengan fikirannya dan keinginan nafsunya, maka kembali oleh pekerjaannya kepada syak dan sesat dan ber dan tercengang. Mana dia nak mentakwilkan Quran mengikut akan hawa nafsu dia. Mentafsir Quran mengikut pahaman yang tidak diizin oleh syarak. Ya, mana kita kena ikut Quran mengikut pahaman yang ditafsirkan ya oleh Quran sendiri ataupun hadis ya yang mentafsirkan akan Quran. Jangan dia mentafsirkan mengikut pandangan dia sendiri. Satu ajaran sesat itu. Dia baca ayat Quran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, sembahlah kamu akan Tuhanmu. Hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu keyakinan. Jadi dia tanya kita, kamu sembahyang dah yakin tak? Tuhan ada? Yakin. Yakin tak rasul semua yakin? Ah, dah tak ya, sembahyang dah yakin. Ha? Kalau dia segegar orang kampung, naas kan, orang tak faham. Dia bawa ayat Quran. Wa'bud rabbak, sembah oleh kamu akan Tuhan kamu, hatta ya'tiyakal yakin, sehingga datang kepada kamu oleh keyakinan. Sekarang saya tahu awak, awak dah yakin tak? Yakin lah, dah yakin dah, dah tak payah. Semayang lagi dia. Jangan dia jawab kan. Ha, oleh sebab itu Rasulullah ada warning awal lagi. Man fassara Qur'anu bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa tafsir Quran mengikut akal dia semata-mata tanpa mengikut uslub syarat penafsiran oleh mufassirin yang sebenar, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dia dalam neraka jahannam tu, Nabi kata. Ya. Jadi apa maksud dia? Kalau buka tafsir, makna yakin bukan makna yang digunakan akal dia. Makna yakin sini apa? Ail maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ai hatta ya'tiyakal maut. Sembah oleh kamu akan Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa maksud yakin sini? Ialah kematian. Sebab mati semua orang yakin. Orang kafir pun Dia rasa mati. Bila kita sebut, dia takut. Eh, jangan sebut mati lah. Sui. Rupa besok dah terjongkang. Maksudnya kematian, tidak ada satu orang pun yang yang mengingkari. Semua yakin dia akan mati. Dia semua dia buat lupa tu, rasa dia lah nafsu akalkan dia. Dia tak buat persiapan. Bermakna, itu pentafsiran yang salah. Ya? Dia mentafsirkan dengan tafsiran yang salah. Dan banyak lagi lah. Hadis-hadis pun mereka tafsir macam-macam. Ini menggunakan akal. Sebab tu mentafsir kena gunakan pandangan mufassirin, mana ulama-ulama yang diiktiraf boleh mentafsirkan Al-Quran. Kalau hadis kena serah kepada muhaddisin, pakar dalam bidang hadis, ulama-ulama hadis yang terbesar tu. Ada juga ulama hadis sekarang mengaku ulama hadis, mengaji sekarang dengan ulama hadis, kadang baca hadis pun kadang masalah juga. Eh, ulama hadis kadang dapat doktor dalam bagi hadis. Tiba-tiba dia kata kita tak boleh zikir Allah, Allah. Eh, kata berat dia ni. Di arah dengan
DR tu, DR dari mana gitu. Ya, doktor dan ni. Sedangkan terpampang nas Quran tu waskuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Waskuri isma rabbik, sebut oleh kamu akan nama Tuhanmu. Takkan kau dah dapat doktor nama Tuhanmu tak tahu. Ismullahi azam ni apa? Huwallah. Ambil sikit Allah wa nimaga macam tadi. Ini semua macam-macam menafsirkan ikut nafsu, ikut selera dia tadi. Ni kalau jelas lagi ayat Quran ya atana surah apa waskuri isma rabbik, dengan sebut oleh kamu akan nama Tuhan. Wa, dan ayat lain Tuhan kata apa, waskurillah, ya sebut oleh kamu akan Allah. Kemudian summa zarhum fi haudihim yal'amun, kemudian tinggalkan mereka itu bermain leka dengan kehidupan mereka. Maksudnya apa? Sebut nama Allah itu isim yang besar. Jadi maknanya pentafsiran, maksudnya biarlah yang sebenar tepat dengan yang dikendaki oleh Allah SWT dan dikendaki oleh Rasulullah SAW. Kemudian wala yasihul iman birru'yah birru'yati li ahli daril salam ila akhir wallahu a'lam.